satu. Biar mampus. Lagi bikin apa, Ma? Racun. Jadi, Mama benar-benar mau membunuh ibunya Bawang Putih? Iya. Kapan lagi? Mumpung ibunya lagi sakit, kita racuni dia. Kalau tidak begitu, bagaimana kita dapetin hartanya bapaknya Bawang Putih? Kembau ini, antar ke sana, tapi ingat. Kalau Bawang Putih tidak ada di rumah, oke? Okay? Beres, Ma. Sudah bisa ditebak. Yang diracun pasti meninggal. Dan Bawang Putih akan jadi korban kekejaman Bawang Merah dan ibunya. Primas. Iya, Ratu. Untuk itulah. Cari cara agar kamu bisa dekat dengan Bawang Putih. Iya. Dan pada saatnya nanti, kamu akan bisa menolongnya. Baik, Ratu. Hamba mohon pamit. Dek. Dek. Bangun, Dek. Ada apa, kamu? Ada pekerjaan. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Ya, apalagi kalau kita tidak mengganggu manusia dan membantu yang jahat, Dek. Siapa yang jahat, Kang? Ya, si Dede belum tahu nih. Yang jahat itu Bawang Merah sama emaknya. Yang dijahati? Ya, Bawang Putih. Ya, saya sih setuju, Kang. Kalau begitu, saya tidur dulu. Kalau sudah mau mulai, baru bangunkan saya lagi ya. Wah, gak bisa begitu, Dek. Wah, malah molor lagi. Dek, Dek. Dek, bangun, Dek. Ayo. Iya, anak manis. Kamu boleh lanjutkan perjalananmu. Kamu mau ke sungai, kan? Iya. Hati-hati, ya. Kamu pikir aku menolongmu, Bawang Putih? Tidak. Aku hanya melancarkan tugas Bawang Merah. Ayo, lakukan tugasmu, Bawang Merah. Bagaimana ini? Aku gagal menyuruh kembali Bawang Putih pulang.
Tidak apa, aku akan cari jalan lain. Bu. Baru aja Bawang Putih pergi. Tumben kamu datang pagi-pagi. Saya mau ngantar bubur, Bu. Ibu masih gak enak badan, kan? Kamu baik sekali, Bawang Merah. Kebetulan, Ibu pengen sekali makan bubur. Ibu coba ya. Iya, silakan. Mumpung lagi hangat. Enak sekali. Bagus. Terus, Bu. Terus makan buburnya. Ibu kenapa? Perut ibu sakit sekali. Dada ibu juga sakit sekali. Ibu, ibu tidak bisa bernapas. Ibu tidak bisa bernapas. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Pasti kamu yang menaruh racun dalam bubur itu. Enggak. Yes, berhasil. Atas pertolonganmu, Bawang Putih. Siapa yang berterima kasih? Salahkah kalau aku ucapkan terima kasih kepada penolongku? Tidak, tidak. Jangan takut, Bawang Putih. Apa aku mimpi ya? Mana bisa ikan bicara? Iya, karena kamu sudah menolongku, maka aku bersedia untuk menolongmu. Kalau kamu mendapatkan kesusahan, mana bisa ikan sepertimu bisa menolong? Lihat, aku bisa menjadi ikan yang besar sekali. Dan aku bisa memberikan pelajaran pada siapa saja yang menyakitimu. Oh, tidak, tidak, aku takut. Ya sudah, begini saja. Untuk membalas kebaikanmu, kalau ada apa-apa, datanglah ke sini. Tepuk air 3 kali dan ucapkan, biar sumi biar. Ikan mas mata intanku muncullah. Aku ingin bicara padamu. Tepuk air 3 kali lagi, maka aku akan menemuimu. Aku tahu, tapi mudah-mudahan aku tidak menemui kesusahan dalam hidupku. Sudah ya? Pak, ada apa? Kok kelihatannya gelisah sekali? Enggak ada apa-apa. Bapak bohong, pasti ada sesuatu. Papa mesti pergi lagi ke kota, ngurusin kerjaan papa yang belum selesai. Dan papa mesti pergi untuk jaga waktu yang lama. Sekarang papa bingung siapa yang bisa ngurusin kamu kalau papa harus pergi. Gak ada yang jagain kamu.
Jangan khawatir, saya dan bawang merah mau sekali merawat bawang putih. Silakan duduk. Ah, iya. Saya benar bicara tulus. Saya dan bawang merah mau sekali merawat bawang putih. Terima kasih. Tapi... Ah, ini baru permulaan loh. Saya sangat pintar memasak. Masakan saya apa saja pasti enak. Termasuk sayur asem ini. Baunya aja udah enak. Pokoknya, saya akan membuatkan masakan yang enak apapun yang bawang putih inginkan. Iya, bawang putih. Jadi, bawang putih nggak kesepian. Kan ada aku sama mama. Gimana kalau kita menikah saja? Jadi, kamu bukan cuma sekedar menemani bawang putih, tapi resmi jadi ibunya. Kena kamu. Jampi-jampiku di sayur asem berhasil. Bagaimana? Kamu belum jawab pertanyaan saya yang tadi. Mau. Pasti bawang merah senang punya saudara seperti bawang putih yang cantik jelita ini. Iya. Ayo, sini. Duduk sini, bawang merah. Bawang putih pasti mau jadi adiknya bawang merah. Kita jadi saudara. Akhirnya yang jahat yang menang, kan? Kakang benar. Kita dukung yang jahat, Kang. Iya. Sebentar lagi bawang putih akan menangis setiap hari. Kita lihat saja nanti. Ma? Bawang raja galiknya, ya? Iya, Pak. Jangan khawatir. Dadah. Baik-baik di rumah ya. Iya. Dadah. Sudah. Dadahnya cukup. Sekarang waktunya cuci piring. Ayo. Iya, Bu. Cepat. Habis ini, kamu ke pasar. Ke pasarnya sama bawang merah kan, Ma? Ya enggak lah, masa ke pasar harus sama aku? Biasanya kan kita sama-sama. Sekarang tidak, kamu harus kerja sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Cepat pergi sana, cuci piring itu. Ini anak lama-lama mau ngatur ya. Kamu kerjain apa yang harus kamu kerjain, ya kerjain. Ayo cepetan, bengong aja. Cepetan ayo. Beresin ini semuanya. Tapi kenapa? Kamu nyalahin mama ya? Enggak, mama gak salah. Jadi siapa yang salah? Sekarang mau nyalahin aku? Beresin ini semuanya, beresin. Iya, Ma. Cepat. Sayang, kamu tadi bilangnya ngantuk, capek. Iya, Ma. Bobo sana. Jadi begini ya, kenapa tiba-tiba mereka berubah? Apa lihat-lihat? Hah? Nih. Cuci semuanya. And tidak boleh di dalam rumah cucinya. Cuci di kali. Air mahal, listrik mahal. Ngerti gak? Kelemar. Huh.
mungkin aku pulang tanpa baju bawang merah yang hanyut itu. Aku pasti diajar habis-habisan oleh bawang merah dan ibunya. Oh, apa yang harus kulakukan? Oh iya, ikan mas itu. Siapa tahu dia bisa menolongku. Biar Sempiang, ikan mas mata hitamku, muncullah. Aku ingin bicara padamu. Kamu memanggilku bawang putih? Tolong aku. Kenapa? Kamu kenapa bawang putih? Baju merah kakakku hanyut dan aku tidak bisa mengejarnya dan mendapatkannya kembali. Kalau aku tidak membawa baju itu pulang, aku akan diajar habis-habisan. Tolong aku, tolong. Sudah, jangan menangis. Aku akan membantumu. Aku akan cari baju itu. Doakan saja supaya ketemu. Iya, lebih baik begitu. Kutemukan ikan mas, kutemukan baju itu. Kok cepat sekali? Kamu sudah menemukan baju itu? Sudah, bawang putih. Mana? Baju itu berada di Istana Langit. Di Istana Langit? Iya, bawang putih. Apa artinya itu? Ya, pakaian itu dibawa oleh Ratu Peri. Kan, hanyutnya di sungai. Kenapa bisa berada di langit? Ikut aku, karena kalau tidak ke tempatnya, kamu tidak akan pernah tahu apa yang aku maksud. Iya, lebih baik begitu. Ayo, kalau begitu ikut aku. Bawang putih. Mana istana langitnya? Ini bayangannya dan aslinya di sana. Wah, bagus sekali. Iya, dan baju merah yang kamu cari itu ada di sana, bawang putih. Tapi bagaimana aku bisa ke sana? Sembah dan panggil nama Ratu Langit, maka akan ada kendaraan langit yang akan menjemput dan membawamu ke sana. Iya, demi baju itu akan kulakukan. Iya, lakukanlah. Ratu Peri, saya ingin mengambil baju kakakku itu. Mohon izinkanlah saya untuk menghadapmu. Thank you.
Wah, luar biasa. Siapa itu yang datang? Ratu Peri? Kamu mencari baju merah itu, Bawang Putih? Benar, Nyi Ratu. Kamu bisa mendapatkannya kembali, asalkan kamu mau menginap di sini semalam dan menenun sehelai selendang untukku. Saya bersedia, Nyi Ratu. Bagus. Kalau begitu masuklah. Kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Baik, Nyi Ratu. Ayo, ikut aku. Mudah-mudahan sebelum fajar selendang yang kutenun ini sudah selesai. Aduh, kurang ajar sih Bawang Putih. Dari pagi sampai pagi juga belum pulang. Kemana dia? Aduh, kalau nggak di dia aku nggak bisa makan, Ma. Sama, Mama juga kalau nggak ada Bawang Putih nggak bisa makan. Siapa yang mau masak? Mama males, males, males. Ini? Beribu terima kasih, Nyi Ratu. Nyi Ratu telah memberikan apa yang aku minta. Ada hadiah untukmu. Hadiah? Karena telah kamu selesaikan selendangku dengan baik, maka kamu boleh memilih salah satu dari kedua labu itu. Ambil, pilihlah. Saja, Nyi Ratu. Yang kecil? Kenapa kamu tidak pilih yang lebih besar saja? Tidak usah, ini sudah cukup. Baiklah. Kalau begitu sekarang kamu boleh pulang membawa labu itu. Selamat jalan, karpet terbangmu sudah menunggu. Kalau ini sudah pagi. Maafkan saya, Bu. Maafkan Bawang Putih. Maafkan, 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 maafkan. Dari mana aja kamu? Hah? Begini, Bu. Ini gimana? Saya. Apa saya? Hah? Jangan dipotong dulu. Oh, yang jelas. Jangan dipotong dulu, biarkan saya bicara. Mau saya potong atau enggak itu hak saya. Dasar pemalas. Labu dicampur dengan pakaianku. Kena gatal semua. Ini loh, Ma. Bikin tikus berkeliaran semalam. Kamu ngapain bawa labu kesini? Nyuruh. Jawab. Nyuruh aku sama Mama makan labu itu ya? Hei, ambil labu itu. Langkah. Ini buat kita berdua. Dari mana kamu dapat ini semua, ha? Jawab, dari mana? Dari Ratu Peri, Ma. Oh, Ratu Peri penghuni Istana Langit? Iya, Ma. Terus, ceritakan. Gimana kamu dapat ini semua? Mana lagi? Ceritakan. Gimana? Iya, Ma, saya akan ceritakan. Wah, bagus banget. Lucu. Warna merah lagi.
anak mama pakai kalung merah. Kalau begitu, kamu harus mengikuti jejaknya Bawang Putih. Mengikuti jejak bagaimana, Mah? Iya. Kalau kamu mau perhiasan-perhiasan ini, mau gelang kan? Mau cincin kan? Mau kalung kan? Mau banget, Mah. Kalau begitu, kamu harus pura-pura nyuci di sungai. Terus hanyutkan salah satu pakaian. Kamu ikuti kemana baju itu pergi. Dengan begitu, kamu akan bisa melihat istana langit dari permukaan air. Lalu? Ya, kamu harus memohon kepada Ratu Peri supaya dia mau bertemu dengan kamu. Iya, Mah. Merah akan melakukannya. Merah akan ngambil labu yang besar kepada Ratu. Nah, itu bayangan istana langitnya. Ada di atas sana. Di atas sana. Berarti aku harus melakukan apa yang dilakukan Bawang Putih. Ratu Peri, saya ingin baju hijau itu yang hanyut. Izinkan aku menghadapmu. Aku ingin baju hijau itu yang hanyut. Cari baju hijau itu, Bawang Merah? Benar, Nyi Ratu. Kamu bisa mendapatkannya kembali, asalkan kamu mau menginap di sini semalam dan menenun selendang untukku. Tapi, Nyi Ratu, saya nggak bisa nenun, Nyi Ratu. Itu terserah kamu. Kamu mau baju itu kembali atau tidak? Iya, Nyi Ratu. Saya mau baju dan hadiah. Bagus. Kalau begitu, kerjakan apa yang aku perintahkan. Sekarang kamu boleh pulang membawa labu itu. Iya, Nyi Ratu. Gede amat labunya, sayang. Kalau
labunya sebesar ini pasti isinya 4 kali lipat. Iya, Ma, pasti isinya 4 kali lipat. Isinya emas semua. Ada gelang pastinya, ada kalung, ada cincin, ada anting. Mama pecahin ya. Iya, Ma, iya, Ma. 1, 2. Semuanya. Pasti ini gara-gara bawang putih, Ma. Iya, benar. Pasti gara-gara kunyuk kecil itu. Kita hajar dia. Yeah. Hajar! Ada apa ini? Bawang putih, tuh papa udah datang. Halo sayang. Loh, kenapa kalian kok merah-merah? Itu tadi diantop sama tawon, makanya teriak-teriakan. Bang Putih gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Pa. Masuk yuk. Yuk. Kalau sampai dia ngadu gimana? Iya ya, dia pasti ngadu. Terus gimana caranya? Ya udah, nggak usah khawatir. Sebelum tikus got itu ngadu, mama bikin bapaknya sekarat. Ibu bawang merah itu memang benar-benar jahat. Apa yang bisa kami lakukan? Iya, Nyi Ratu, apa yang bisa kami lakukan? Tidak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa jadi penonton. Menyedihkan sekali. Yuk, makasih ya, Mbak. Mbak, udah tolongin bawang putih. Ya, gak apa-apa lah, kita kan saudara, ya kan? Bagus. Bangun. Mama telah membuktikan apa yang akan Mama lakukan. Iya. Kematian bapak tercintanya adalah puncak derita bawang putih. Kasihan anak itu. Tapi ini belum berakhir. Belum berakhir, Nyi Ratu. Kekejaman mereka akan terus berlangsung sampai bawang putih dewasa. Lihat saja. Aduh! Bangun! Aduh sakit, Bu. Sakit. Aku tidak akan berhenti bicara sebelum kamu dengerin. Kamu di sini sudah tidak punya siapa-siapa. Bapakmu udah gak ada, udah mati. Jadi dengan mudahnya kalau aku mau usir kamu dari sini, gampang aja. Tapi belum, karena aku masih butuh kamu. Ngerti? Aku juga masih membutuhkan tenagamu, Tikus God. Mbak, kok Mbak panggil aku Tikus God? Ya iyalah. Aku adalah majikan. Dan majikan berhak memanggil budaknya apa aja. Majikan?
Iya, kamu harus manggil aku dan mama majikan. Dan kamu harus memanggil mamaku dengan sebutan juragan sepuh. Dan aku juragan muda. Juragan? Hah? Aduh, aduh, pukul sampai pingsan kalau kamu tidak mau menuruti apa kata juragan muda. Hah? Iya, baik ibu. Panggil apa? Iya juragan. Juragan apa? Aduh. Hah? Iya juragan sepuh. Ah. Aduh, wah, ma aku lapar nih. Dengar nggak apa kata juragan muda? Hah? Iya juragan. Nih, uang 10.000, kamu pergi ke pasar. Kamu belanja ayam, kamu belanja ikan, belanja telur, sayur-sayuran, belanja. Jangan lupa tomat. Karena pada hari ini aku ingin makan empal, ayam goreng, ikan goreng, gado-gado, juga telur, pakai tomat. Tetapi juragan, uang segini mana cukup? Hei, uang sisa lagi kamu? Iya, ampun, juragan. Udah pergi sana. Iya, juragan, iya, ampun, iya, saya pergi juragan. Ya udah cepat pergi sekarang. Tan. Ih, gue banget sih. Gimana bisa beli daging, ayam, sayuran? Dikasih uangnya aja cuma segini. Mana cukup? Aduh, gimana ini? Mau ke mana? Wah ya, aku beli rokok. Terima kasih ya. Mau ke mana? Sabar. Keterlaluan kalian! Kalian benar-benar kurang ajar! Nyaman jadi manusia. Oh iya, asik. Dapat uang. Oh iya, kita tinggalkan tempat ini. Baik, ayo. Baik. Cewek yang bahenol. Bawang putih tidak bawa cucian. Kelihatannya ada masalah berat yang harus ia hadapi. Ada apa, sahabatku? Kelihatannya kamu benar-benar sahabat aku ya. Kamu pasti tahu kalau aku punya masalah. Iya, aku memang sahabat baikmu. Ayo katakan ada apa, biar aku bisa menolongmu. Uang yang diberikan ibu tiriku tadi dijambret. Terus, aku gimana bisa belanja kalau uang itu hilang? Aku benar-benar bingung. Aku gak tahu harus gimana lagi. Sampai rumah aku pasti bakal dicaci maki habis-habisan. Kalau begitu, pegang aku dan gosok sisiku. Hah? Gosok sisiku? Iya, lakukan saja. Tapi... Apa? Kamu ngasih aku sih?
murni yang bisa kamu jual dan bisa untuk belanja. Luar biasa, sahabat. Sekarang cepat ke pasar bawang putih, jual emas itu, dan tunjukkan pada ibu dan saudara tirimu itu bahwa apa yang mereka inginkan bisa kamu penuhi. Iya, iya, aku mau belanja. Terima kasih ya. Iya, selamat jalan bawang putih. Kan si tikus kot itu? Iya ya, ini benar-benar aneh. Gimana dia bisa melakukan semua itu? Aneh, ini aneh. Aku sendiri aja tuh bingung, Ma. Sini. Kalau begitu, besok kita harus selidiki bagaimana dia bisa melakukan semua itu. Iya, benar, Ma. Besok, Mama kasih dia uang 10.000 lagi. Terus kita ikutin tikus kodrat itu. Beres, Ma. Ayo, cepat. Ma, lihat tuh. Si tikus kodrat itu. Aneh banget gak sih? Masa dia dikasih belanjaan sebanyak itu, Ma? Iya, memang aneh. Aneh seaneh-anehnya. Tapi, Mama tidak peduli. Ikan mas itu harus kita bunuh. Kita goreng nanti. Terima kasih ya, sahabatku. Aku pulang dulu ya. Selamat jalan, bawang putih. Ikan mas intanku, muncullah! Itu banyak si tikus kot itu. Tak bikin ikan goreng, Mas. Makanya jangan salahin kita kalau kamu goreng. Putih, ini ikan masnya. Ayo dimakan. Aku sendiri loh yang goreng. Ikannya aku ambil dari tempat di mana kamu nyuci. Kenapa harus kaget? Biasanya juga gitu kan? Ikan kalau habis diambil, ya digoreng. Ya kan, Ma? Iya. Ikan kan memang harus digoreng, dimasak. Enak kan? Ayo dong, sayang. Makan lagi dong. Yang banyak ikannya. Ayo, yang banyak. Kenapa? Tikus kot! Ma, udah, biarin aja. Sabar. Kita makan lagi yuk.
menangis. Ikan Mas, aku mendengarmu, tapi... Aku ada di hadapanmu, Bawang Putih. Aku hanya melihat sinarmu. Itulah aku, sahabatku. Ikan Mas. Itu sudah menjadi kehendak takdir, sahabatku. Maafkan aku, karena aku sudah tidak bisa menemanimu lagi. Tapi percayalah, aku akan tetap bersamamu. Dan pada suatu saat nanti, kamu akan kuantarkan pada kebahagiaanmu. Iya, tapi... Bawang Putih, sekarang pulanglah dan kuburkan tulangku. Karena tulangku itulah kebahagiaan akan menjemputmu. Baik, sahabatku. Aku akan melaksanakan perintahmu. Iya, Bawang Putih. Hanya ini yang bisa aku lakukan, Mas. Hanya ini. Lihat tikus kut itu, Ma. Masa tulang ikan dikubur kayak manusia? Lu gila kali? Memang dia udah gila. Bener-bener gila. Kamu seneng kan kalau tikus kut itu jadi sinting? Ya pastinya lah, Ma, aku seneng. Kalau dia benar-benar sudah menjadi gila, kita tinggal kirim dia ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, kita ucapkan selamat tinggal sayangku yang jelek. Bye-bye. Tapi aku lebih senang kalau si tikus kot itu mati. Tenang aja, Mama tahu apa yang harus Mama lakukan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Maksud Mama, Mama juga akan meracuni dia? Pokoknya kamu lihat aja nanti. Sayang sekali, Bawang Putih. Kamu tidak bisa mendengar dan melihatku. Aku sungguh terharu dengan kesetiaanmu. Kamu jangan khawatir. Aku akan tetap melindungimu sampai kebahagiaan merangkulmu. Maafkan aku. Maafkan aku, sahabatku. Ada apa ini? Kenapa dengan kedua pilarku? Kenapa? Tidak. Jangan hancurkan kedua pilarku. Anakku, kalau kamu tidak ingin perusahaan keluargamu hancur, carilah lambang baru. Sebab lambang dua pilar sudah tidak tepat lagi. Lambang baru? Lambang baru itu berupa pohon ajaib, bertangkai perak, berdaun emas. Bertangkai perak, berdaun emas? Iya, lambang baru itulah yang akan menegakkan kembali perusahaan keluargamu. Carilah pohon ajaib itu, sebab lambang dua pilarmu harus dihancurkan. Tidak! Jangan! Tidak! Pak, ada apa, Pak? Dua pilar disamar petir, Panji. Kamu harus mencari pohon ajaib. Ya, pohon ajaib yang bertangkai perak berdaun emas sebagai gantinya. Pohon ajaib bertangkai perak dan berdaun emas. Ini agar perusahaan yang menjadi warisanmu tetap jaya, Panji. Iya, Pak, tapi apakah ada pohon seperti itu? Suara gaib tidak akan pernah bohong, Panji. Papa yakin itu. Carilah, nak. Baiklah, Pak. Saya akan berusaha mencarinya. Iya, ya. Permisi, Pak.
tiba-tiba lambang perusahaan hancur persis seperti apa yang ada di mimpi Bapak. Dan aku disuruh mencari pohon aneh yang bertangkai perak dan berdaun emas. Apa ini bukan lucu, Nut? Kelihatannya tidak, Den. Terus menurutmu apa? Ya, Aden harus benar-benar mencari dan mendapatkan pohon bertangkai perak dan berdaun emas itu, Den. Tapi, apa emang ada pohon seperti itu? Ya, pastinya ada, Den. Kalau nggak ada, masa Aden suruh nyari sih? Ya, kamu benar, Nut. Iya, Nut. Kamu benar, Nut. Itu gedruwo besarnya kayak raksasa, Den. Awas, Den. Mundur. Cepat. Mundur. Iya. Ayo kita gagalkan. Mencari pohon ajaib. Gimana ini? Itu tepul. Patah, ingat. Pulanglah. Jangan lanjutkan perjalanan. Cepat. Kalau memang pohon itu ada, harus jadi milik kita. Gimana ini? Ingat, kembali dan batalkan niatmu. Iya. Ben, cepat gimana ini? Cepat kabur. Sarapan sudah siap. Beres-beres rumah, halaman, udah. Juragan. Duh, siapa sih itu, mah? Ada apa sih, bawang merah? Juragan. Kok kayaknya ada ngetuk-ngetuk sih, ya? Juragan, air panasnya sudah siap. Dasar anak gak tahu diri. Kamu tahu gak sih kalau aku tuh masih tidur? Iya, Juragan. Tapi air panas pesanan Juragan sudah siap. Iya, terus kalau udah siap mau apa? Kenapa emangnya? Takut keburu dingin, Juragan, kalau tidak segera dipakai. Kamu itu... Ya kalau dingin, dipanasin lagi dong. Lihat itu, Dek. Mereka tidak mau diperingatkan dengan baik. Ya, Kang. Dengan cara apa kita buat kapok mereka? Ayo ikut. Kita ajak main-main mereka. Iya benar. Astagfirullahaladzim, Den. Ayo, kita keluar, Nut. Iya, Den. Ya udah, kita angkat aja yuk. Ayo, Den. Den, bagaimana ini? Wah, ini bahaya bisa menimpa mobil kita, Nut. Yang menggerakkan gaib, Den. Terus apa yang kita lakukan, Nut? Lari, Den. Kita hanya bisa lari, Den. Ayo, Den. Den. Masih nekat juga kalian rupanya, ha? Mereka lagi, Den. Kita harus lari. Secepatnya kita harus lari, Den. Tidak, Nut. Kali ini aku akan coba melawan mereka. Jangan, Den. Den. Ya! Den. Hati-hati, Den. Hei, ayo lawan aku. Den, gak apa-apa, Den. Aduh.
Cepat pergi dari sini, Nut. Cepat, Nut. Mau kemana kalian? Cepat, Nut. Iya, iya, Ten. Suruh kamu di situ. Kamu mau ngapain? Makan. Makan? Ma, tolong bilangin sama si tikus god ini kalau aku bisa muntah kalau makan bareng sama dia, tahu? Eh. Sini kamu. Sini. Iya. Ayo makan, sayang. Ayo ambil nasinya. Stop. Ben, wah, ini benar-benar gaib, Ben. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Iyalah, masa harimau segede kerbau? Iya, iya. Kamu benar, Nut. Kamu benar. Wah, kita lari, Ben. Kita kalau mau selamat, kita lari. Iya, ayo. Cepat-cepat. Akhirnya si Panji kabur juga, deh. Dikejar, Kang. Tidak usah. Yang penting mereka tidak mengganggu pekerjaan kita. Ayo, kita kembali ke tempat kita. Ayo. Kenapa? Kenapa jadi begini? Kenapa semua yang baik pergi dari aku? Kenapa Bapak pergi? Kenapa Ibu pergi? Dan kenapa ikan Mas Intan itu juga pergi? Kenapa? Kenapa? Buka pintunya, sayang. Bawang Putih, buka pintunya. Ada apa? Iya, Bawang Putih. Aku sama Mama bawa berita yang sangat baik. Untuk kamu dan untuk kita semua. Kok suara Ibu jadi lembut gitu? Iya, sebentar, Juragan. Sebentar. Gak usah juragan juraganan, sayang. Maaf, juragan. Udah, jangan takut. Mama gak ngapa-ngapain kok. Iya, Putih. Mulai hari ini, juragan juraganan sudah tidak berlaku. Bawang Putih, Mama dengan Bawang Merah kamu, sayang. Karena selama ini kamu sudah sangat menderita. Iya, Putih. Aku mau minta maaf soal masalah ikan mas kemarin. Kan aku udah ngebunuh ikan mas kamu. Terus aku suruh kamu makan. Maaf ya, Putih. Gak apa-apa kok, Mbak. Tapi sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih sama Ibu, sama Mbak, karena aku dikasih izin buat ngubur ikan mas itu. Bawang Putih, Mama juga merasa sangat berdosa sekali ketika melihat kamu mengubur tulang ikan mas itu. Maafin Mama ya, Mama udah jahat sama kamu. Iya, Putih. Sebagai permintaan maaf kami, kami
orang berdua mengundang kamu untuk makan malam sama kita sebagai tanda perdamaian. Mama udah masak yang enak-enak buat kamu. Udah lama kan kita gak makan sama-sama, sayang? Terima kasih. Gak usah, Bu. Gak usah. Berarti kamu tidak menghargai dong niat baik kita berdua. Mama tulus kok. Ayo, sayang. Yuk. Ayo. Ayo, sayang. Yuk, kita makan sama-sama, yuk. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, sayang. Kita makan. Mau kemana mereka? Ayo, Putih. Ayo, sayang. Duduk, duduk sini. Duduk, sayang. Silakan. Duduk. Sebagai makanan pembuka, bubur sumsum dengan gula merah yang sangat manis. Warna putih sebagai lambang kembalinya hubungan kita. Dan warna merah pada gula Jawa ini sebagai persaudaraan kita. Oh tidak, bubur yang ada di hadapanmu itu beracun, Bawang Putih. Ayo sayang, dimakan. Yuk. Pakai gulanya ya. Yuk, kita makan. Enak kok. Tapi tidak apa. Akan aku hapus keraguanmu. Dan akan aku gerakan agar kamu makan bubur itu, Bawang Putih. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Karena akulah yang akan menyedot seluruh racun yang ada di bubur itu. Apa mau Mama suapin? Mama suapin ya? Nggak usah, nggak usah. Saya bisa makan sendiri. Iya. Ya udah. Kita makan sama-sama yuk. Tambah gulanya lagi ya. Gimana? Ayo makan lagi. Ayo makan. Enak? Aduh, perut. Aku tuh. Kamu kenapa sayang? Aduh. Kamu kenapa sayang? Putih. Putih. Kok tangannya dipegang-pegang sih? Lepasin. Mama bantuin dong. Lepas. Sakit. Tolong. Terus kita mesti gimana dong, Ma? Ya gimana lagi? Mau semua orang tahu kalau kita meracuni dia. Ya kita bawa ke tempat gudang penyimpanan barang dong. Ayo cepetan. Iya. Tolong. Ayo. Ayo. Diam. Masuk. Masuk. Mama mau ngapain buka peti itu? Mau apa lagi? Kalau bukan masukin tikus got yang sudah tidak berdaya ini ke situ. Heh, bangun, bangun. Ayo, bangun. Kalau gitu, kamu akan mati membusuk di dalam peti itu. Bangun. Jangan. Ayo, jangan males dong. Lagi. Ayo masuk. Ayo masuk. Susah banget sumpah. Kalian benar-benar jahat. Kalian benar-benar biadab. Tolong. Ah,
ini benar-benar orang pintar dalam hal ini. Tidak salah, Nak Panji tidak salah datang kemari. Eyang sudah temukan jawabannya. Bagaimana, Yang? Tunggu sebentar, Eyang baca sekali lagi. Pohon bertangkai perak berdaun emas itu belum ada. Belum ada, Yang? Iya, belum ada itu bukan berarti tidak ada. Berarti pohon itu benar-benar ada? Cara mendapatkannya sangat mudah, tapi harus berhati tulus. Apa itu, Yang? Sebelum kamu benar-benar mendapatkannya, kamu harus berjanji dulu bahwa siapapun yang mendapatkan pohon itu, kalau laki-laki dia akan dijadikan saudara, kalau perempuan dia akan dijadikan istri. Apa harus aku ucapkan janji itu, Eyang? Harus. Harus di depan pohon itu dan di depan orang banyak. Baiklah, akan kulakukan. Akan kutepati janjiku seperti apa yang kuucapkan. Sekarang, Eyang akan memberi bekal kamu agar siapapun yang kamu hadapi bisa kamu singkirkan. Cincin waktu tunduk. Jadi siapapun yang menghadang dan menghalangi jalan kalian, arahkanlah cincin ini padanya. Maka mereka tidak akan pernah kembali lagi. Terima kasih, Yang. Terima kasih, Eyang. Stop. Kok banyak sekali orang-orang pada kesana, ya? Iya. Mas, ada apa ini, Mas? Ada pohon aneh. Di mana? Tuh, di sana. Pak. Pak, ada apa ya, Pak? Kok pada lari kesana? Ada pohon aneh. Pohon aneh? Di mana, Pak? Di tikungan sebelah sana, Pak. Oh iya, makasih, Pak. Iya. Lutut, sana, Lut. Sana. Iya, Den. Kelihatannya cincin batu tundung ini harus kumanfaatkan. Iya, Den. Hati-hati, Den. Masih nekat juga orang itu. Dasar keras kepala. Den, hati-hati, Den. Hei, kenapa kalian selalu menghalangi jalanku? Pohon bertangkai perak berdaun emas itu milik saya, bukan milik kamu. Tapi suara gaib itu mengatakan kalau pohon emas itu milikku. Serang dia. Waktu tundung. Itu cincin waktu tundung, kakang. Kita tidak akan mampu melawannya. Ya, kenapa cincin itu ada di tangan dia? Terima kasih waktu tundung. Den, berhasil, Den. Ya, kita harus kembali dan mengatakan kepada yang sepuh kalau kita berhasil. Iya, Den. Ayo, Nut, ayo. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini saya mempunyai pohon yang sangat ajaib. Dan kalian semua tidak akan temui dimanapun. Pohon ini beranting perak dan berdaun emas. Ajaib, bukan? Oh, iya. Dulu, kata mama saya, sebelum saya menanam pohon ini, saya selalu berdoa siang dan malam. Akhirnya, jadilah pohon ini. Bagus, kan? Bagus! Keterlaluan kamu, Merah. Kamu mengakui Sarsi bukan milik kamu. Aku harus keluar dari sini. Tapi, siapa yang akan menolongku? Akulah yang akan menolongmu, sahabatku. Aku mendengar suaramu, tapi kamu ada di mana? Sekarang aku ada di hadapanmu, Bawang Putih. Primas!
Bawang Putih. Oh ya, jadi selama ini kamu yang nolongin aku? Iya. Dan kamu juga yang membuat aku menang melawan racun itu? Iya, Bawang Putih. Dan akulah yang mengeluarkanmu dari peti pengap ini. Terima kasih ya, Peri Emas. Iya, Bawang Putih. Tapi tugasku belum selesai. Aku masih harus mengeluarkanmu dari kamar ini. Iya. Aku harus keluar dari kamar ini, Peri Emas. Aku harus ngomong sama orang-orang kalau pohon itu bukan milik Bawang Merah. Iya, Bawang Putih. Sebentar lagi kamu akan keluar dan akan membuktikan siapa penanam dan pemilik pohon itu. Tapi sebelum itu kamu harus cantik sebelum menemui pangeranmu. Hah? Pangeranku? Hei, kalian minggir! Kalian minggir! Hanya tamu istimewa yang boleh masuk. Semuanya minggir! 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 Ayo! Ini pohonnya, pangeranku. Iya, benar. Ini yang saya cari-cari. Kalau misalnya saya berikan pohon ini pada pangeran, apa imbalan yang akan saya terima? Apakah pangeran akan membuat rumah saya jauh lebih mewah? Oh, tidak. Jauh dari itu. Apa yang akan pangeran berikan untuk anak saya yang cantik ini? Seperti apa yang menjadi nazar saya. Bagi semua yang mendengar dan menyaksikan pohon ajaib ini, kalau yang mencabut dan yang memiliki seorang laki-laki, maka akan saya angkat menjadi saudara saya dan memiliki hak-hak warisan dari perusahaan saya. Tapi jika yang mencabut dan memberikan seorang wanita, akan saya jadikan istri saya dan memiliki separuh dari harta warisan perusahaan saya. Mas, Bawang Putih, saatnya kamu keluar. Sekarang, ayo ganti pakaian dulu. Ayo, Bawang Putih. Pangeran yang ganteng. Putri saya yang sudah menanam pohon ini dan dia pasti akan bisa mencabutnya ya, cantik sayangku. Ayo, sayang, Merah, cepet cabut. Ayo, cepet. Ayo, cabut. Lihat, saudara-saudara. Aku akan mencabut pohon ini untuk pangeranku. Kamu akan aku cabut. Nurut ya. Awas kalau nurut. Bener amat sih. Nurut tau. Susah amat sih cabutnya. Ayo sayang. Susah bener sih. Bantuin ya. Berarti bukan Anda yang menanam. Tapi aku kok yang nanam. Kalau kamu yang menanam, pasti kamu bisa mencabutnya. Inilah penanamnya, Aden. Inilah kemenangan dan kebahagiaan yang aku maksud, sahabatku. Ayo. Celaka, Bawang Merah. Kenapa Bawang Putih bisa seperti ini? Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sepertinya Andalah yang bisa mencabut pohon ini. Kalau begitu, izinkan saya mencabut pohon itu. Silakan. Iya, doakan saya. Berikanlah keikhlasanmu, Ikan Mas. Bawang Merah, Bawang Putih pasti akan balas dendam sama kita. Mendingan kita kabur. Ayo, Ma, ayo. Cepat-cepat ini ya, Ma. Sudah tidak menjadi urusanmu lagi, Bawang Putih. Sekarang, ayo, berikan pohon itu pada pangeranmu.
yang Raden cari. Terimalah. Terima kasih, Bang Putih. Terimalah lamaranku. Bagaimana saya bisa menolak kalau pohon ini yang menjodohkan kita?